Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Revolusi TV Online dimanapun Anda berada. Kembali kami akan menyampaikan beberapa berita dari beberapa daerah. Bersama saya Zia Arifin, inilah berita selengkapnya. Dewan Pengurus Cabang Pewarta Warga Indonesia atau DPC PPWI Karawang melaksanakan bakti sosial dalam rangka memperingati HUT RI ke-75 dengan membagikan masker dan sembako di wilayah hukum Polsek Klari. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPC PPWI Karawang didampingi oleh Sekretaris DPC PPWI Karawang, Wakil Ketua 2 beserta pengurus DPC PPWI Karawang lainnya. Pembagian masker sebanyak 200 pcs dibagikan khususnya kepada tukang parkir, tukang ojek, pedagang keliling, serta pengendara yang melintas dan tidak menggunakan masker. Di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini, diharapkan masyarakat dapat mengikuti protokol kesehatan dengan memakai masker, cuci tangan, jaga jarak supaya terhindar dari virus corona. Sementara itu, untuk pembagian paket sembako sebanyak 200 pcs dihususkan kepada masyarakat yang kurang mampu, anak yatim, pedagang keliling, dan tukang rongsok yang ada di wilayah Kecamatan Klari, Kabupaten Karawang. Saya berbagi rezeki karena kan saya ketua DPC PPWI Karawang, sekalian bersyukuran sekalian hari jadi yang 17 Agustus ini, saya 75 ya, yang 75 ini saya mengadakan bantos ya, bagi-bagi sembako sama sembako ya di wilayah hukum Klari, dari mulai dari Bendei sampai daerah Pancawati, ya perapatan saya bagi-bagi semua sembako. Kegiatan baksos berjalan lancar dan penerima sembako sangat antusias dan merasa senang telah diberikan bantuan sembako. Yopi Iskandar, Revolusi TV Karawang mengabarkan. Demikian berita yang dapat kami sampaikan. Saya Zia Arifin, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.